Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pelajar yang hadir pada malam ini ataupun yang tak melihatnya, boleh menonton semula. Okay, jadi malam ini cikgu akan bincangkan soalan saya Kelantan bahagian C. Ya. Okay. Jadi cikgu tanpa melengahkan masa lagi sebelum memulakan majlis ilmu ini, kita baca surah Al-Fatihah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, cikgu cuba share screen dan kita cuba lihat apakah soalan-soalan yang akan kita bincangkan pada malam ini. Sekejap. Cikgu cari. Kena buka sini sebab cikgu nak tengok soalan nanti. Okey, cikgu share screen. Okey, kita lihat kertas percubaan STPM, percubaan Kelantan, cikgu tulis. Ha? Percubaan Kelantan untuk bahagian C. Jadi malam ini cikgu nak habiskanlah percubaan Kelantan. Nanti malam besok cikgu nak sambung dengan yang lain pula. Okey, kita cuba lihat soalan. Bahagian C, pembangunan negara. Maksudnya, apa sahaja yang kamu buat mesti dikaitkan dengan pembangunan negara. Okey, novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur memaparkan peraturan dan undang-undang. Bincangkan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan negara. 25 markah. Okey, siapa yang hadir tu boleh beri salam supaya cikgu tahu siapa yang hadir tu. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Aktiviti perdagangan memberi sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin, nyatakan aktiviti perdagangan dalam teks Sulalatus Salatin 5 markah, itu bahagian A. Dan bahagian B-nya berdasarkan A. Maksudnya, berdasarkan A tadi, kamu dah tulis jawapan. Bincangkan sumbangan perdagangan dalam konteks pembangunan negara. Okey, kita cuba lihat dulu bahagian 5. Soalan 5 iaitu berkaitan dengan peraturan dan undang-undang. Jadi, cikgu cuba review balik. Peraturan tu apa? Undang-undang tu apa? Okey. Okey. Peraturan ialah, ini konsep, segala yang ditetapkan dan tidak melibatkan hukuman. Maksudnya kalau kamu tulis konsep tu, kamu kena tulis melibatkan hukuman ke tidak. Kalau peraturan tidak melibatkan hukuman. Dan ia dibahagikan kepada aturan negeri dan istiadat. Maksudnya ada dua. Okey. Peraturan dalam masyarakat Melayu ni kita lebih kenali sebagai istiadat. Yang tu tak ambil tak apa. Yang ni yang pentingnya bila nak buat konsep. Kemudian undang-undang pula apa konsepnya? Peraturan yang digubal oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat berkenaan. Masyarakat tersebutlah ataupun dalam negara tersebut. Kalau peraturan tadi tidak melibatkan hukuman, sekarang undang-undang melibatkan hukuman. Dalam masyarakat Melayu lebih dikenali sebagai adat ataupun undang-undang adat. Jadi undang-undang adat ni boleh dibahagikan kepada dua, iaitu undang-undang dan larangan diraja. Maksudnya kalau undang-undang ni ada dua. Undang-undang dan larangan diraja. Manakala peraturan dia ada aturan negeri dan juga istiadat. Sorry. Okay, secara gambarannya kita boleh lihat macam ni.
Barulah lebih nampak kan peraturan dan undang-undang bagikan kepada dua, iaitu adat dan istiadat. Dalam adat ada undang-undang dan larangan diraja. Dalam istiadat ada aturan negeri dan istiadat ataupun upacara. Jadi kalau soalan tanya peraturan dan undang-undang, kamu sepatutnya menjawab kedua-dua bahagian, iaitu adat dan juga istiadat. Okey. Dan dalam adat ni kamu kena tahu ada undang-undang, ada larangan diraja. Okey. Okey, di sini ini dalam SS cikgu senaraikan undang-undang dan juga larangan diraja. Saja cikgu letak kat sini ya, sebab selalu nak suruh ingat. Aturan negeri ini dalam SS. Istiadat pula perkahwinan dengan perut ni sama. Dalam SBDK SBDKL pun istiadat pun macam ni. Okey. Ini dalam SBDKL pula. Undang-undangnya undang-undang jenayah, merosakkan harta benda, parkir haram, pergaduhan, undang-undang pemilikan tanah, undang-undang menyelut saku. Peraturan. Peraturan pejabat, peraturan penubuhan syarikat, peraturan pengambilan tanah, hukum faraid, pelantikan orang kaya, wilayah, syarat menyertai felda, syarikat asing, syarat membeli kereta finance. Ini yang nampaklah. Kalau kamu jumpa yang lain pun boleh lagi ya. Okey. Siapa yang hadir cikgu tak tahu ah. Cikgu Nur Shima. Okey. Okey Shima, awak sebenarnya tak beritahu pun pelajar ada kelas ni. Jadi harap-harap pelajar bolehlah tengok malam ni. Janji soalan ni dibincangkan. Sebab tu nampak macam tak ada pelajar tu. Sebab tak beritahu diorang. Harap diorang akan tengoklah lepas ni ya. Okey. Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur memaparkan peraturan dan undang-undang. Bincangkan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan negara. Okey. Jadi kita tengok di sini novel SBDKL. Kemudian memaparkan peraturan dan undang-undang. Maksudnya nanti kita tengok soalan ya. Okey, bincangkan kata tugasnya, bincangkan. Kemudian pernyataan tersebut yang mana? Ya, inilah kalau dalam KMK suka sangat buat macam ni. Pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan negara. Maksudnya di sini pernyataan tu ialah berkaitan dengan peraturan dan juga undang-undang. Jadi sebenarnya soalan ni senang saja, cuma kita kena ingat di sini ada bincangkan. Bila bincangkan mestilah pro dan juga kontra. Pro dan kontra. Okey, seterusnya. Okey, jadi untuk buat pengenalan mesti dah, pasti dah kita akan buat mengenai peraturan dan juga undang-undang. Okay, jadi konsep, yang kita ambil konsep. Peraturan apa dia? Merujuk kepada segala yang telah ditetapkan dan tidak melibatkan hukuman. Manakala undang-undang pula merujuk kepada suatu peraturan yang digubal dan dipatuhi serta melibatkan hukuman. Ini undang-undang melibatkan hukuman. Peraturan tidak melibatkan hukuman. Itu bezanya. Kalau peraturan merujuk pada segala yang telah ditetapkan, undang-undang pun merujuk pada suatu peraturan yang digubal. Yang digubal boleh tambah oleh kerajaan. Tambah kat situ. Itu beza. Kita tahu dah peraturan tidak melibatkan hukuman. Undang-undang melibatkan hukuman. Kalau tak tahu yang lain pun. Okey. Itu pengenalan. Kemudian senarai isi. Senarai isi. Okey. Jadi di sini, bila soalan macam ni, cikgu lupa nak beritahu. Soalannya umum saja, peraturan dan undang-undang. Bila soalan macam ni, kamu jangan ambil peraturan saja, kamu jangan ambil undang-undang saja. Sepatutnya kamu kena buat seimbang. Misalnya ambil peraturan 3, ambil undang-undang 2. Jadi 3 nisbah 2 ataupun 2 nisbah 3. Biar seimbang. Biar seimbang. Okey.
semuanya konsepnya macam tu ya. Okey, seterusnya kita lihat peraturan cikgu ambil sebab SBDKL kan. Peraturan yang paling senang sekali pada bab 1 dah nampak. Peraturan pejabat. Di mana yang cerita dia Datuk Tan tu pergi ke pejabat Encik Muhammad kan tanpa tanpa temu janji. Jadi Mahani pun lambatlah buka pejabatnya. Apa mempersilakan tetamunya sebab dia tak tahu ada tetamu yang datang. Okey, jadi peraturan di pejabat ni, peraturan pejabat merupakan peraturan yang ditetapkan oleh sesebuah organisasi. Untuk apa? Untuk melahirkan organisasi yang mantap. Sebab tu ada peraturan sebab nak lahirkan organisasi yang mantap, yang kukuh, yang kuat. Okey, jadi peraturan di pejabat atau organisasi ni akan mampu kepentingannya melahirkan pekerja yang cekap, produktiviti dan pekerja yang cekap dan produktiviti yang penting untuk kemajuan organisasi. Tapi jangan berhenti di situ saja sebab ini adalah dalam pembangunan negara. Jadi kamu kena teruskan kepada dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara. Hasil dari kerja cekap, produktiviti itu semuanya bagus tu menyumbang kepada pembangunan negara. Ataupun kamu boleh kata menyumbang kepada ekonomi, pembangunan ekonomi negara. Boleh juga. Sekiranya, sebab ni bincangkan tadi kan, sekiranya sesebuah pejabat tidak ada peraturan, jadi macam mana? Pasti organisasi tersebut tidak dapat diurus dengan baik dan juga tidak berkembang baju. Jadi kesannya boleh menjejaskan pembangunan negara terutamanya dalam bidang ekonomi. Di sini dah kamu kena kaitkan dengan pembangunan negara. Jangan berhenti sampai di sini. Ini tak ada apa-apa lagi ni. Tapi sebab dia nak kait cerita. Okey, contohnya tadi kamu kata peraturan di pejabat. Maksudnya cerita kamu ni mengenai peraturan di pejabat lah. Peraturan yang ditetapkan ialah peraturan di pejabat tu ialah mengadakan temu janji sebelum bertemu dengan seseorang di pejabat. Mahani minta maaf kepada Datuk Tan kerana tidak membuka pintu pejabat Encik Muhammad kerana tidak mengetahui akan kedatangannya. Oleh itu, peraturan di pejabat untuk penting untuk pembangunan negara kerana pekerja yang berdisiplin dan bermotivasi dapat beri kemajuan kepada syarikat dan seterusnya boleh bangunkan ekonomi negara. Maksudnya di sini, kalau kamu fakta kamu peraturan di pejabat, kena ada cerita dia pasal peraturan di pejabat. Dan kaitkan dengan negara, pembangunan negara. Di sini dapat bangunkan ekonomi negara hasil dari pekerjanya yang cekap, berdisiplin. Okey. Seterusnya, pelantikan orang kaya wilayah Tualang ataupun pembesar jajahan. Jadi peraturan ini sebenarnya berkaitan dengan pelantikan pembesar dalam sesebuah negara. Pelantikan ini penting untuk elakkan perebutan jawatan. Di mana perebutan jawatan ini boleh menjejaskan keamanan negara. Di sini dikaitkan dengan cikgu buat pembangunan masyarakat. Sebenarnya sini sepatutnya ada pembangunan negara. Cikgu ambil template tu. Okey, pembangunan negara. Okey, sekiranya peraturan untuk melantik pembesar tak ada, pastinya akan berlaku apa? Berlaku perebutan jawatan, berlaku penyalahgunaan kuasa. Bila berlaku benda macam ni, boleh mengundang kepada masalah ketidakstabilan politik dalam negara. Itu kesannya. Okey, jadi contohnya mesti berkaitan dengan pelantikan tadi ya. Okey, pelantikan Penghulu Mahmud sebagai pembesar jajahan Sungai Tualang bergelar Datuk iaitu orang kaya Indra bagi wilayah Tualang mengikut peraturan yang telah ditetapkan dan diumumkan semasa kedatangan Sultan ke Kampung Pulai. Jadi sebenarnya Penghulu Mahmud adalah waris yang sah dan juga keturunan orang kaya Indra Idris bin Muhammad Salman. Jadi beliaulah yang berhak ke atas jawatan tersebut. Jadi pelantikan pembesar ni sebenarnya memberi penghargaan kepada rakyat. Menyebabkan bila rakyat rasa dihargai, mereka akan rasa mereka nak beritaat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja seterusnya negara. Dan sekaligus
pentadbiran negara dapat dijalankan dengan sistematik ataupun lancar. Tugasan pada negara. Okey. Peraturan pengambilan tanah yang diduduki secara haram. Okey, dalam cerita ni memang banyak berkisar pasal duduk tanah haram. Jadi kita lihat ni cerita dia panjang sikit, jadi kamu ambil setakat yang kamu nak. Cikgu nak beritahu cerita dia. Jadi berdasarkan undang-undang tanah negara, kalau ikut undang-undang tanah negara, pengambilan semula tanah yang diduduki secara sah ataupun tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama, pengambilan semula tanah yang diduduki secara sah atau tidak hendaklah berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Maksudnya, walaupun tuan tanah tu ada tanah, orang duduk tanah dia secara sah atau tidak, untuk ambil balik tu ada peraturan peraturan yang telah ditetapkan. Itu melalui persetujuan bersama. Sebab apa? Supaya tidak berlaku ketidakadilan dan kezaliman kepada pihak-pihak yang terlibat. Ini sebenarnya kita selalu nampak orang duduk atas tanah haram. Okay, jadi pertelingkahan dan persengketaan antara pemilik tanah dan orang yang menduduki tanah tersebut menyebab kalau berlaku pertelingkahan ini mengundang kepada ketidakharmonian dan ketidakstabilan dalam kalangan masyarakat serta negara. Jadi jika berlaku perkara ni, maka pembangunan pun sukar dicapai. Kalau kamu lihat ni, kat mana cikgu ni kontranya? Perbincangan tu tak semestinya kontra. Tapi kalau kamu dah buat tadi yang positif ni negatifkan, tu dah perbincangan. Okay, contohnya, Encik Muhammad ni dia bersetuju beri pampasan kepada penduduk yang duduk tanah pusaka milik keluarganya. Dah lah orang tu duduk tanah dia kan. Jadi tapi dia ni bersetuju nak beri pampasan pada keluarga yang duduk tu dengan cara berpindah ke Felda. Ada yang dia beri pampasan. Satu lagi dia minta berpindah ke rancangan Felda. Okey, peraturan penubuhan syarikat. Sesebuah syarikat, kalau kita nak tubuhkan syarikat, mesti kita kena ikut peraturan yang telah ditetapkan. Kamu lihat kan, syarikat kalau nak tubuh mestilah berdaftar dengan SSM semua kan. Sebab sebenarnya kerajaan ni dia ada matlamat dia sendiri. Misalnya, contohnya kalau kamu pergi tengok dekat pasar malam, andai katalah semua orang jual makanan saja, tak ada pun orang jual benda lain. Sebenarnya matlamat atau penubuhan pasar malam tu mungkin tak tercapai sebab pasar malam tempat orang bukan saja nak cari makanan tapi nak cari keperluan lain. Jadi kalau mereka berdaftar dengan pihak kerajaan, pihak yang berwajib, misalnya majlis daerah dah tetap dah orang jual makanan boleh ada 20 je, kemudian yang ni jual kain 10 yang ni, sebab dia nak pelbagaikan. Jadi dalam bentuk ayatnya kamu boleh baca macam ni. Tengoklah macam tu. Jadi peraturan bagi penubuhan syarikat bertujuan untuk mengawal selia perjalanan dan aktiviti yang dijalankan oleh syarikat berkenaan. Tadi cikgu pergi pasal malam tu benda yang mudah. Ini berkaitan dengan syarikat ni. Sekiranya syarikat yang nak ditubuhkan tu merancang kegiatan perniagaan atau perindustriannya dan sebagainya secara tak langsung memacu pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Jika peraturan penubuhan syarikat itu tidak ditetapkan atau dikuatkuasakan, maka sukar bagi pihak berwajib atau kerajaan ini nak kawal selia syarikat tersebut dan juga bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Macam kata tadi lah, semua jual makanan tak tercapai lah hasratnya. Cikgu nak berhenti sekejap azan.
Okey, kita sambung kan. Contoh, peraturan yang telah ditetapkan telah memberi kesan ke atas rancangan Encik Muhammad terhadap terutamanya golongan golongan tua yang berpengaruh, iaitu Encik Iman Saad, Tok Empat Dahlan dan Mak Salim. Akhirnya beliau telah melantik Imam Saad menjadi imam di Pekan Tualan, dan manakala Tok Empat Dahlan ni menjadi penghulu di Pekan Tualan. Sebenarnya ini dikata peraturan yang telah ditetapkan memberi kesan ke atas rancangan Encik Muhammad, terutamanya golongan tua. Sebenarnya golongan tua ni dia tak memenuhi syarat nak masuk Felda pula, ke rancangan Felda, sebab dia ni dah tua. Dia ada syarat dia umurnya berapa. Jadi mereka ni tak memenuhi. Jadi dengan Cik Muhammad ni, dengan kebijaksanaannya, dia lantik Iman Saad ni menjadi imam di Pekan Tualang. Jadi tak payahlah dia nak nak kerja-kerja masuk pasal rancangan Felda tadi. Dan juga Tok Empat Dahlan ni pula dilantik menjadi penghulu di Pekan Tualang. Okey, seterusnya peraturan atau syarat menyertai Felda. Tadi cikgu sebut peraturan yang ditetapkan untuk menyertai rancangan Felda adalah pemohon yang berumur tidak melebihi 40 tahun. Jadi kalau golongan tua tadi memang dah lebih 40 tahun. Jadi tak boleh ya. Jadi tu Cik Muhammad buat dengan cara lain. Jadi berdasarkan SBDKS, setiap syarikat yang ditubuhkan mestilah mempunyai 50% pegangan saham oleh Bumi Putera. Jadi tujuannya nak capai matlamat dalam DEB yang dikenal oleh kerajaan lah. Jadi syarikat Thai Enterprise ni telah tubuhkan anak syarikatnya dengan berkongsi dengan Encik Muhammad yang dinamakan, ini macam contoh. Macam silap je cik rasa ni. Ini penubuhan syarikat ni. Syarikat usaha sama. Sekejap ni rasa contoh ni tak betul. Cik ambil contoh lain lah. Okay, cikgu ambil yang lain. Syarikat asing ni sepatutnya. Okey. Sebenarnya ini dah tambahan dah dari fakta-fakta tadi, sebab dah lebih dari 3 dah kan. Jadi cikgu tunjuk je yang tadi ya. Okey, sekarang cikgu masuk undang-undang. Tadi peraturan ni undang-undang. Jadi kamu pilih peraturan berapa kamu nak, undang-undang berapa. Okey, cukup 5. Okey, undang-undang Islam ataupun hukum faraid dalam pembahagian harta pusaka. Jadi beritahu, hukum faraid ni adalah undang-undang pewarisan ataupun pembahagian harta pusaka Islam, hukum faraid. Jadi hukum faraid ni, ini pembangunan negara. Hukum faraid ni dapat melahirkan keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan berhenti di sini sebab ini pembangunan masyarakat. Dan seterusnya membawa kepada kemakmuran negara. Sekiranya hukum faraid tidak dilaksanakan, apa akan berlaku? Pastilah berlaku ketidakharmonian dalam kehidupan bermasyarakat, dan seterusnya negara berada dalam keadaan tidak sejahtera ataupun kucar kacir. Macam tu lah. Okay, contohnya, penghulu Mahmud ni dia telah panggil semua ahli keluarganya untuk bincangkan soal pembahagian harta pusaka secara faraid. Jadi hukum faraid ni akan menjamin wujudnya negara yang aman bila tiada persengketaan berlaku dalam masyarakat. Jangan lupa ini berkaitan dengan pembangunan negara. Okey, undang-undang jenayah. Kita nampak dalam SBDKL memang ada undang-undang jenayah. Cikgu bagi 3 tempat undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah yang dilaksanakan dalam sesebuah negara dapat menjamin keselamatan, keharmonian masyarakat dalam negara. Ini dari segi kepentingannya. Undang-undang jenayah ni juga tujuannya untuk mengawal tingkah laku anggota masyarakat. Nak kawal daripada melakukan sesuatu yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan sesebuah negara. Undang-undang jenayah ni memperuntukkan hukuman. Tadi kan, kalau undang-undang mesti ada hukuman. Kamu ambil ni tak boleh. Sama ada denda, penjara atau gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Okey, cikgu tak. Okey. Pembangunan. Penguatkuasaan undang-undang ni sebenarnya dapat membendung perlakuan jenayah yang dilakukan oleh penjenayah, seperti merosakkan harta benda, mencuri, membunuh, merogol. Jadi bila
Jika perlakuan ataupun jika di sini, jika perlakuan jenayah dapat dibendung, maka sudah tentu keharmonian, keselamatan dan kedaulatan negara dapat dikekalkan. Bila pun bolehlah di sini ni. Okey. Betul ke sambungan dia ni? Macam tak betul. Okey. Jadi dengan demikian juga membolehkan negara ni membangun, bila negara harmoni, negara juga boleh membangun dari sudut politik, ekonomi dan sosial. Okey. Andainya peruntukan jenayah, ni seandainya samalah dengan jika ataupun sekiranya. Seandainya peruntukan undang-undang jenayah tidak dilaksanakan dalam sesebuah negara, apa akan berlaku? Tentunya negara tidak aman, keselamatan dan keharmonian negara tidak terjamin. Contohnya, Mak Akil ni dan rakan-rakan dia buat kesalahan jenayah, iaitu cubaan membunuh lebay makruh. Mak Akil ni cuba tikam lebay makruh tetapi lebay makruh ni sempat mengelak dan terkena bahunya saja. Mak Akil akhirnya ditangkap oleh polis dengan bantuan dan rakan-rakan ditangkap polis dengan bantuan Kemak Jenangkung. Jadi mereka terpaksalah duduk dalam longkat sementara menunggu hari perbicaraan. Jadi kes mereka ni sebenarnya tidak dapat diikat jamin sebagaimana yang difikirkan oleh Sudin, sebab perbuatan mereka ni dilakukan di khalayak ramai. Okey, seterusnya undang-undang menjaga tempat parki kereta secara haram. Okey, kamu boleh beritahulah ada yang jaga parking kereta tu secara haram kalau kamu hurai sendiri . Mak Akil dan Kasim ni terlibat dengan kegiatan haram itu, menjaga tempat parking kereta sehingga ditangkap oleh polisnya. Jadi kesalahan mereka ni menyebabkan mereka dipenjara dan dikenakan bayaran denda. Sebab undang-undang kan ada hukuman. Kasim bernasib baik sebab dijamin oleh bapa saudaranya Encik Muhammad, manakala Mak Akil ni merengkuk 3 hari 3 malam dalam penjara sebab dia ada wang untuk ikat jamin. Undang-undang jenayah ringan. Ini cikgu papa je lah. Undang-undang merosakkan harta benda orang. Rasa macam cikgu buat huraian tadi merosakkan harta benda orang ni. Takpelah, kamu cari sendiri lah yang tu. Okey, seterusnya cikgu ambil soalan yang ke-6. Aktiviti perdagangan memberi sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Maksudnya penyataannya kat sini lah ni. Berdasarkan teks Suratul Salatin, sekarang soalannya bentuk bukan bentuk esei berformat. Ini tidak format, tiada format. Jadi tak perlu buat pengenalan, semua tak perlu. Jawab ikut AB je. Okey, berdasarkan teks Suratul Salatin, nyatakan saja aktiviti perdagangan dalam teks S. Jangan lupa ini teks SS. Ada pelajar yang soalan kata SS, dia jawab SBDKL. Okey, berdasarkan A. Tadi kamu dah tulis aktiviti perdagangan kan? Okey, berdasarkan A di atas, bincangkan sumbangan perdagangan dalam konteks pembangunan negara. Okey, jadi kita cuba jawab A dulu. Aktiviti. Oh, cikgu beri konsep. Ini sahaja je. Tak ada dalam jawapan, tapi sambil-sambil tu cikgu menyelit. Okey. Perdagangan ni konsepnya merujuk kepada perihal berdagang, urusan berniaga ataupun perniagaan. Kegiatan perdagangan ni mementingkan keuntungan. Kalau perdagangan ni tak ada orang berdagang, tak pentingkan keuntungan. Okay, dan pengumpulan harta melalui proses penukaran barang. Dikumpul harta melalui ditukar barang ataupun jual barang. Serta dia boleh guna pembayaran-pembayaran yang lain. Okay. Kegiatan perdagangan. Tadi soalan tanya kegiatan perdagangan kan? Okey. Kalau dalam SS inilah kegiatan perdagangan, tapi boleh diperincikan lagi, dikecilkan lagi. Okey, SBDKL import apa boleh lagi nyatakan mewujudkan syarikat usaha sama, pelibatan saudara Melayu Cina, melibatkan negara luar, usaha sama dengan syarikat antarabangsa. Okey, ini kegiatan perdagangan. Okey, ini tadi kita dah bincang dah soalannya apa kehendaknya. Okey, aktiviti perdagangan dalam SS. Kalau kita lihat nota tadi, macam cikgu beri yang besar-besar kan.
Tapi ada juga sebab boleh dikecilkan. Okey, aktiviti perdagangan yang besar tadi yang ni lah. Okey, ni okey. Kemudian kita tahu ada memuasai hutan pun ada, kain. Sebenarnya perdagangan ni ambil lah yang besar-besar. Okey, seterusnya kita lihat sumbangan perdagangan dalam konteks pembangunan negara. Apa sumbangan perdagangan? Okey, perdagangan ni sumbangan ialah menyumbang kepada pendapatan negara sebab perdagangan ni melibatkan perniagaan yang besar-besar. Okey, sesebuah negara menyumbang kepada pendapatan negara. Macam mana menyumbang pendapatan negara? Sesebuah negara ni dia perlu pendapatan. Mesti nak ada pendapatan untuk bangunkan negara dia. Jadi pendapatan ni diperolehi melalui aktiviti perdagangan. Iaitu melalui kegiatan ekonomi perdagangan. Seperti mana yang kita tahu, ekonomi perdagangan ni semuanya mementingkan keuntungan. Jadi kegiatan ekonomi diperolehi melalui proses tukar barang ataupun jual beli. Jadi tanpa pendapatan negara, pastinya sukarnya negara untuk dapatkan dana. Okey, contohnya pendapatan diperolehi melalui kutipan cukai yang dikenakan ke atas pedagang yang berlabuh di Pelabuhan Melaka. Jadi kita tahu Melaka ni ramai pedagang yang datang. Jadi selain itu Melaka juga ada menyediakan kemudahan penyimpanan barang dagangan. Dia sediakan kemudahan tetapi diberi sewa. Jadi secara tak langsung akan meningkatkan pendapatan negara melalui bayaran perkhidmatan yang disediakan, iaitu apa dia perkhidmatan dia? Penyimpanan barang dagangan. Takkan pedagang tu bila dia sampai turun dari kapal dia nak bawa, nak pikul je barang dia tu. Dia mesti ada gudang penyimpanan barang. Jadi Melaka ni sediakan tempat tu dan dikenakan sewa. Jadi dari kutipan sewa tu mereka dapat boleh memberi sumbangan kepada pendapatan negara. Jadi di sini cikgu risau kok tadi tak cukup pembangunan negaranya. Jadi cikgu tambah. Kesimpulannya jelaslah kegiatan perdagangan memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan negara. Okey, seterusnya menyumbang kepada wujudnya pelabuhan entry port melalui kegiatan perdagangan tadi. Jadi pelabuhan ni sebenarnya amat penting kepada para pedagang. Para pedagang yang datang tu perlukan pelabuhan. Pelabuhan yang dalam. Sebab apa? Sebab kapal mereka besar-besar. Jadi untuk memudahkan kapal dagang ni berlabuh dan juga demi melicinkan urusan perdagangan. Jadi tanpa pelabuhan ni agak sukarlah pedagang ni nak berniaga sebab mereka nak letak kapal kat mana. Jadi kedudukan pelabuhan Melaka yang dalam dan terlindung daripada angin monsun ni membolehkan Melaka ni muncul sebagai pusat pelabuhan entry port. Entry port. Jadi kampung dah tahu entry port tu apa. Jadi ni kerana pedagang bergantung kepada angin. Angin monsun tu. Ni betul ke cikgu ni sambungan dia ni? Apa ni cantik betul sambungan dia ni? Okey. Takpelah cikgu sambung sendiri. Jadi para pedagang ni bergantung kepada angin monsun. Angin monsun timur laut dan barat daya. Masa nak mari dia guna monsun timur laut contohnya kan. Nak balik guna barat daya contohnya. Jadi di sinilah Melaka wujud sebagai pelabuhan entry port. Okey. Jadi jelaslah perdagangan entry port ni juga dapat menjana ekonomi perdagangan sesebuah negara dan seterusnya memajukan dan membangunkan negara. Okey, jadi di sini ni pun contoh yang lain ni. Melaka ni sebenarnya dia mengendalikan dua fungsi asas urus niaga. Iaitu satunya sebagai pusat pengumpulan bahan dagangan dan satu lagi pusat penyebaran barang-barang dagangan. Dia kumpul je bahan dagangan tu, kemudian bahan dia kumpul tu macam mana kumpul? Pedagang-pedagang kan ramai mari ke Melaka kan? Jadi mereka membawa bahan dagangan yang berlainan. Jadi di Melaka tu adalah tempat pengumpulan bahan dagangan. Jadi kemudian Melaka ni kalau dia tak ada apa-apa bahan dagangan pun tak apa. Sebab dia dah jadi pusat pengumpulan bahan dagangan. Kemudian bahan-bahan tadi disebarkan. Jadi dengan tu Melaka ni jadi
pusat penyebaran bahan-bahan dagangan. Itulah yang dikatakan perdagangan entry port. Tempat kumpul dan juga edar ataupun sebar. Jadi perdagangan entry port ni telah memberi sumbangan besar kepada pendapatan Melaka. Jadi misalnya pada zaman Sultan Mahmud Shah, terutama waktu Tun Mutahir menjadi bendahara. Tun Mutahir ni bendahara yang bagus, cekap, semua pedagang suka kat dia. Jadi masa tu Melaka didatangi oleh pedagang dari Arab, benua keliling Eropah dan negara-negara serantau yang bawa barang dagangan. Apa dia barang dagangannya? Rempah baharu, sutera, emas dan sebagainya untuk diniagakan. Jadi Melaka lah menjadi pusat pengumpulan bahan. Kemudian dia sebarkan bahan tersebut ke negara-negara lain pula. Jadi jelaslah perdagangan entry port ni dapat menjana ekonomi sesebuah negara dan seterusnya memajukan dan membangunkan negara. Okey. F ni betul ke tidak? F3. Okey. Menjadi tumpuan para pedagang asing. Jadi pedagang asing dari seluruh pelosok negeri datang berdagang di Melaka. Seperti mana kita tahu, dagang dari China, Arab, Eropah, Parsi. Jadi mereka ni guna pelabuhan Melaka. Dan bila mereka guna, Melaka yang dapat untung sebab Melaka kenakan cukai pelabuhan. Macam-macam cukai. Jadi Melaka kenakan cukai perkhidmatan, bayaran pengurusan dan cukai ke atas para pedagang yang singgah di pelabuhan Melaka. Jadi dengan sendirinya ekonomi Melaka menyumbang kepada pendapatan ekonomi negara. Khususnya Melaka lah. Sekiranya Melaka tidak menjadi tempat tumpuan pedagang, jadi tidak menyumbang kepada pendapatan ekonomi Melaka itu sendiri. Ini contohnya. Tadilah. Pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud, berlaku kesesakan di Bandar Melaka ni. Ekoran dari para pedagang ni datang ke Melaka. Zaman pemerintahan Sultan Muhammad Shah pula, Melaka ni jadi tumpuan pedagang asing sehingga para pedagang ni menamakan Melaka sebagai Bandar Malakat, iaitu himpunan segala dagang. Kalau cerita ni sepatutnya letak Sultan Muhammad dulu baru Sultan Mahmud. Okey. Kemudian macam tadi, zaman Sultan Mahmud Shah juga digambarkan berlaku kesesakan di Bandar Melaka sebab pedagang dan pengembara ni ramai sangat sehingga banyak kedai dan pasar ni menghancur ke tengah jalan. Biasanya orang duduk tepi-tepi je kan. Ni sampai tengah-tengah ada. Jadi untuk membetulkan keadaan tu, pengikut-pengikut Tun Hassan ni terpaksa direntang tali pada waktu-waktu tertentu sebab ramai banyak sangat orang berdagang. Jadi kalau ada kedai-kedai yang melepas lihat, mereka akan robohkan. Jadi jelaslah kedatangan para pedagang ini memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan secara tak langsung dapat meningkatkan pendapatan negara. Okey, wujud hubungan perdagangan antarabangsa. Jadi tadi kita tahu dah pedagang ni dari pelbagai negara. Jadi perdagangan antarabangsa ni mampu menjana pendapatan yang lumayan kepada sesebuah negara. Jadi kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan hubungan antarabangsa ni mampu mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi dalam sektor domestik dan juga antarabangsa. Domestik ni tempatan lah. Jadi jika tidak ada hubungan antar perdagangan antarabangsa, tak ada orang dari negara lain lah yang nak datang. Jadi tak berlakulah. Pertumbuhan dan kemajuan dan sektor domestik dan antarabangsa ni tak ada. Ataupun kalau domestik tu kurang lah. Okey. Contohnya zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah ni, ramai pedagang Arab, benua keliling Eropah dan sebagainya datang ke Melaka untuk berdagang. Di Melaka ni wujud sebagai pelabuhan entry port yang terkenal di seluruh negara Nusantara. Jadi aktiviti perdagangan ini mampu beri keuntungan dan juga pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu pembangunan negara. Okey, memenuhi keperluan hidup. Okey. Melalui kegiatan import ekspor yang berlaku tadi, dapat memenuhi keperluan hidup mereka sebab di situ segala keperluan ada. Nak rempah ratus ada, nak kain sutera ada, nak barang kaca ada. Jadi kita lihat contohnya Han Nadim ni telah ditugaskan ke benua keliling oleh Sultan Mahmud Shah untuk membeli kain. Han Nadim ni dia pergi bersama dengan Han Insab.
Hang Isak sebab Hang Isak ni memiliki kapal dagang. Jadi Hang Nadir ni menumpang lah kiranya. Jadi ini menunjukkan telah berlakunya perdagangan antara benua Keling dengan benua Melaka. Okey. Sepatutnya kait lah bila berlaku perdagangan macam ni. Apa kesannya pada pembangunan negara. Okey, ni cikgu tunjuk saja. Meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat Melayu. Wujud pusat penyebaran agama Islam. Sebab pedagang-pedagang tu bukan sahaja datang berdagang tetapi membawa agama Islam. Okey, jadi Melaka menjadi pusat penyebaran agama Islam. Okey, Melaka juga menjadi kuasa besar sebab semua orang tertumpu di Melaka. Okey, jadi itulah sahaja perkongsian cikgu pada malam ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Adam. Okey. Cikgu minta maaf lah cikgu sebab cikgu memang tak menunggu sebab cikgu ada kerja lepas ni. Jadi kamu mungkin tak boleh tengok live yang cikgu buat tadi. Tapi kamu ulanglah balik lah. Ulang balik, disiplinkan diri. Mesti tengok. Kalau tidak, kalau soalan ni keluar dalam periksa, alangkah ruginya kamu. Okey, jadi ada nak tanya tak Icha, Alif Adam, Cikgu Shima, terima kasih kerana hadir. Okey, ada tak nak tanya? Icha ada nak tanya tak? Ini berkaitan dengan pembangunan negara ni. Jadi apa yang kita buat tu semuanya kita kena kaitkan dengan pembangunan negara. Contohnya, jelaslah aktiviti perdagangan mampu memberi keuntungan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu dalam pembangunan negara. Kita tak main dah insan ke masyarakat, tak main dah. Ini berkaitan dengan negara. Okay, ada nak tanya tak Icha? Alif Adam. Nampak macam tak ada kot. Okey, jadi perkongsian cikgu malam ni hanyalah sampai di sini dan malam besok cikgu akan kongsi soalan-soalan dari negeri lain. Cikgu tak kira cikgu kongsi malam ke siang, kita tak tahulah sebab hari cuti kan. Dan jangan lupa masuk kelas cikgu Aini besok pukul 3:30 petang. Cikgu Aini akan bincangkan soalan-soalan tahun lepas dalam bahagian social. Semoga apa yang cikgu kongsikan malam ini dapat memberi manfaat kepada pelajar semua. Okey, Icha kata beres dah tu. Okeylah Icha, kalau beres dah jadi ulanglah semula. Apa yang cikgu kongsikan ni cuba buat semula. Cikgu tak boleh nak bincang dah dalam kelas dan cikgu tak akan bincang dah dalam kelas. Sebab memang tak ada masa. Sekarang dah 4 hari bulan kita nak periksa 22 hari bulan. Dalam masa 2 minggu sahaja lagi ya. Jadi cikgu cubalah ambil satu-satu-satu. Jadi cikgu kamu disiplinkan diri. Bila malam ni cikgu buat 2 soalan, kamu buat semula soalan tu. Tulis semula. Sebab memang cikgu dah tanda dah kertas kamu. Memang KO. KO lah cikgu dah cakap. Gitu je. Jadi harapnya kamu tolonglah buat semula. Disiplinkan diri. Tolong beritahu kawan-kawan. Cikgu tak akan beritahu kelas ada bila. Cuma buat notification sahaja. Okey, jadi terima kasih semua kerana hadir pada kelas cikgu pada malam ini. Itu sahaja dari cikgu. Okey, bye-bye.